Fighting Revolution Rebirth. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih ke channel Wayne Games. Yuk kita lanjut ya penyelesaian misi poin yang ada di story Ultraman Fighting Evolution Rebirth. Oke baik guys, langsung saja saksikan. Cekidot. Oke guys ya, kita lanjutkan. Oke guys, untuk hari ini kita masuk ke misi poin yang ada di episode 11 ya, yaitu misi poin 77 sampai 84. Seperti biasa, kita harus selesaikan dulu misi poin 77 sampai 83 ya, untuk unlock misi poin 84. Oke, kita langsung mulai aja. Kosmos, 絶対絶命. Oke guys, ini dia si Waruga. By the way, di episode ini kita bisa lakukan misi poin secara urut ya. Misi poin 77 sampai 84. Oke, untuk misi poin 77 kita lakukan just attack dulu, lalu dilanjut nanti 78 charge attack ya. Oke, kita langsung dekatin. Ayo lakukan just attack atau segitiga aja. Oke, sampai berhasil guys. Terus, oke, dia jatuh baru berhasil ya. Oke, langsung dilanjut charge attack. Oke, untuk misi poin 79 kita perlu lakukan charge attack sebenarnya lebih dari 5 kali, berarti 6 kali ya. Udah 2 kali berhasil lah. Aduh. Woi, asem bener ini. Oke, 3 kali, 4 kali, sekali lagi 5 kali, loh, 6 kali berarti ya? Oke, lebih dari 5 kali guys. Oke, sukses ya misi poin 79. Oke, untuk misi poin 80 berubah jadi Corona mode. Aduh, ini ngapain dia dong. Oke, sekarang kita selesaikan misi poin 81. Lakukan combo attack lebih dari 5 kali ya. Pokoknya kotak-kotak aja bisa, atau segitiga-segitiga aja bisa, terserah kalian. Pokoknya combo attack banyak, lebih dari 5 kali. Oke, sukses ya. Oke, untuk misi poin 82 dan 83 kita bisa selesaikan secara berbarengan guys. By the way, ini kalau kalian perhatikan aku kan gak gerakin sticknya, gak gerakin arahnya ke arah belakang ya, atau berbanding ya. Misi poin 83 itu kita gak boleh bertahan dari setahan. Oke, dan untuk misi poin 82 kita gak boleh kena serangan jurus dari Warung ya, jurus multi. Jadi kan ini langsung sukses gitu. Dilihat ya, 82 83 langsung sukses, dua langsung. Enak kan? Mudah banget. Macigai nai, Chaos Header da. Dia berubah menjadi Chaos Warung. 生物や物質に憑依してカオス化させるウイルスだよ. Tetapi, Chaos Header adalah kosmosの力で semuanya dihancurkan. Karena misi poinnya udah kelar ya, jadi kita langsung bunuh aja biar cepat. Oke, pikir kamu berubah langsung jadi Corona mode. Nah, duh. Oke, kita langsung pakai otahan aja guys. Enak ya. Cepet guys, damage-nya ngeri. Mantul. Oh, aduh, gak kena dong. Oke, langsung ulti. Full Moon Wrecker. Sadarlah, Chaos Waruga. Tenangkan jiwamu dan sadarlah. Dia udah sadar guys, ini guys. Ikan, kosmos, segera dari sana hanamero. Ini kalau gak salah kita langsung disedot ya dalam lubang hitam oleh si alien Metilas.
kita akan di apa namanya dilemparkan ke dimensi dimensi lain guys, si kosmos. Dia manggil si Engstiren. Oke, kita lawan Engstiren langsung. Oke, kita langsung baca Corona mode tentunya. Aduh, oke. Oke, Corona mode enak guys, damage-nya ngeri. Oh, tahan aja jadinya kali. Oke, kalau sekarang udah kita boleh apa namanya? Udah karena misinya udah selesai, jadi kita boleh bertahan. Oke. Waduh, oke. Kurang dikit lagi guys ya. Oke, satu serangan lagi mungkin. Aduh, ih. Gregetan aku. Oke, langsung ulti aja. Mantap. Oke, sukses ya. Dapat ranking apa? Pasti jelek ini. Wow, kita dapat ranking B ya. Baik ya. Baik guys. Mantul. Kita unlock guys ya. Si Neo Chaos Darkness dong. Mantul. Oke, baik guys, seperti biasa akan aku jelaskan ya kenapa tadi aku unlock si Neo Chaos Darkness. Oke, sebelum itu kita lihat dulu sudah berapa misi poin yang telah aku selesaikan. Ternyata aku telah menyelesaikan sebanyak 83 misi poin guys. Sedangkan syarat untuk unlock Neo Chaos Darkness, kalian hanya butuh menyelesaikan 80 misi poin cukup guys, sudah bisa unlock itu. Jadi ini 83 ini udah lebih dari cukup gitu loh. Oke, by the way ini misi 84 juga telah terunlock ya, karena kita telah sukses menyelesaikan misi poin 77 sampai 83 dengan mudahnya gitu loh. Oke, kita lanjutkan selesaikan misi poin 84. Oke, aku jelasin dulu ya, ini misi poin 84 kalian harus mengalahkan Waroga hanya menggunakan Luna mode guys. Jadi kalian gak boleh berubah menjadi Corona mode. Kalian hanya boleh pakai Luna mode ya untuk menyelesaikan misi poin 84 ini. Oke, untuk itu kita langsung mulai aja ya. Kosmos, 絶体絶命. Oke guys, sekarang kita gak boleh berubah jadi Corona mode ya. Jadi yahari mada hitanshin to wa ikanai yo da na. Luna mode untuk menyelesaikan Corona mode. Oke, ini dia. Kita langsung pokoknya jangan pecah perubahan. Pokoknya kita kumpulin aja. Nah, kalau di situ kita isi gitu aja guys. Buat dia jatuh. Kita main grab aja guys. Grab, banting. Nah, kita ngisi. Ngisi, oke. Aduh, digatuh pak. Aduh, wey. Grab, banting. Kita ngisi. Aduh. Banting lagi. Oke, kita ngisi. Oke, gitu aja terus guys. Sampai ketemu ya. Terus dua bar ini. Biar bisa ulti gitu loh. Kan butuh 2 bar ya. Ulti Luna mode. Oke, dia udah jatuh. Aduh, udah sadar dong. Woi, mau aku grab kamu. Banting. Oke, isi. Grab lagi. Banting. Main grab banting aja enak guys.
grab lagi, banteng, kick segitiga atau echo, boleh semuanya salah satu. Banteng, oke. Waktu. Woi, ayo grab, banteng. Oke, biar dia pusing, kita segitiga dulu guys. Segitiga, oke dia udah pusing. Kita isi sampai full. Oke, sedikit lagi guys ya. Banting. Oke, isi. Oke, cukup. Aduh, oke. Grab lagi, come on, grab. Dua. Banting. Oke, langsung isi atlet. Oke, kita buat dia pusing ya. Oke, udah penuh, langsung kita ulti ya. Dan misi point 84 clear gitu loh guys. Karena kita sukses hanya menggunakan Luna mode. Full mood rank untuk aksi. これは間違いないカオスヘッダーだ。カオスヘッダーって何ですか？生物や物質に憑依してカオス化させるウイルスだよ。しかしカオスヘッダーはコスモスの力で全て浄化されたはずだ。じゃあ回収の月はカオスヘッダーが復活したってことですか？Oke, dengan begini kita telah menyelesaikan semua misi poin yang ada di episode 11 guys ya, yaitu misi poin 77 sampai 84 dengan sukses. Wow. Oke, mungkin untuk video hari ini sampai di sini aja ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you in the next video. Bye bye.